Okay guys, so sekarang ni saya berada di kedai motor TK. Hari ni saya bawa motor legenda iaitu 100 Sport. Motor Zia. Nampak tu abang panjang tengah buat apa tu? Tengah unboxing. Seat baru untuk Zia yang di order khas dah sampai. Alhamdulillah. So seat lama dah buka. Nampak tu seat lama dah buka. Okay, seat baru. Macam packaging dia eh. Siap berguni-guni. So kita tengok apa colour. Oh, dah nampak colour hitam. Boleh bang kan? Sorry bang. Nak pisau pun? Ada? Balut rapi eh. Oh, 100. Oi. Siap ada gift card eh. Lain macam ada gift card. Tulis apa tu bang? Ni bang. Sorry bang, tangan kiri eh. Thank you for your order. Wah, siap ada stiker. Lain macam siap ada gula-gula. Amboi. Kau main lagi eh. Oh, boleh nampak tu. Baru. Berat bang? Ringan juga? Ringan juga. So jom hari ni kita main pasang-pasang Lego. Senang je, tahu tadi buat kat rumah. Boyo je bang eh. Aduh. Ha, saya kalau cakap seat-seat ni tak mencabar. Saya biasa turun enjin lah. Aduh. Untung Den Soya orang pertama rasmi seat baru ni. Oh, ada beza eh. Yang baru ni dia tak ada line. Boleh nampak dia tak ada line. Yang lama ni dia ada line. Dia ada line. Tulang ada. Yang ni Yamaha. Oh, ni tak ada. Tulang ada. Ini barang baik ni. Rasa baik awak pun tak terjebak lah main under sport. Kalau tidak naya. Dia. Oh lupa buka. Dia punya cangkuk belakang. Lupa pula. Oh, tapi memang kemas. Cantik. Tak licin sangat. Okey lah. Oh, tak boleh buka banyak ah. Kalau tidak boyak. Buka lebih koyak. Sangkut dekat bakul. Dia punya bonggol unta. Macam dia punya lantun eh. BMW. Acik, BMW bang eh. Tinggi sangat eh? Tak, baru kan. Oh, baru. Alright. Terima kasih abang panjang. Handsome. Terima kasih.
Apa sudah jadi hari ni? Hai guys, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Oh, Mas lupa pakai lah. Lagi saya pakai. Okey, sekarang ni saya berada di kedai motor TK. Saya bawa Zia. Okey, hari ni projeknya. Sekejap, saya pakai mask. Nanti kena kecam. Sekejap Okey, dah pakai. Alright, selamat pagi-pagi. Sekarang ni saya berada di kedai motor TK. Alright, saya bawa Zia. Hari ni plannya saya nak sarung kulit seat yang baru. Kalau tak silap saya, Abang Bob beli hari tu di Virus Machine dekat Sijang Kang sana. Alright, ini kulit untuk seat under spot lah. Rasanya original kot, saya pun tak pasti. Abang Bob beli dekat Virus. So, seat dah cabut. Kulit yang lama. Bos pun ada. Bos, morning bos. Okay bos eh. Abang panjang kita ada. So, okay. Ni kulit yang lama kita akan buka. Lepas tu kita sarung kulit yang baru. Seat ni baru je pasang semalam. So, alang-alang tu Abang Bob dah beli kulit yang baru, kita kasih lebih handsome. Yang lama ni kita buka. Ada beza eh. Kalau tengok daripada material kulit dia, rupa dia lain. Lepas tu dia ada logo Yamaha dekat belakang. Yang ni dia lebih tebal lah. Dan dia lebih kesat. Kalau yang baru pasal dekat sini, dia punya surface nampak macam licin. Saya rasa pun licin. Lepas tu dia kosong. Nampak tu. Alright, dah siap cabut template yang lama. Yeah, itu dia. Kalau putih, cantik, bersih meh. So boleh tengok eh. Ni permukaan dia. Licin. Ini lain sikit. Ini nampak kasar-kasar, kesat sikit. Tulang pun rasa ni lebih tebal kot. Ini nipis. Okay guys, so kulit yang baru dah balut. Tu dia nampak tu, stapler gun nama dia eh. Masuk dulu dia punya bullet. Kita pun ada pistol ni eh. Apa tu bos? Kita pun ada pistol. Pistol? Pistol lah tu. Ini kalau kena ni, melekat. Senang kan? Kena dengan kompresor. Apa tu bos? Siap dah. Yeah. Alhamdulillah. Siap sudah. Beres. Terima kasih bang eh. Nyai panjang dia pemalu. Dia senyap. Bang nak buat nombor plate depan. Ah, stiker lah. For standard. BQB 1174. Saya bertergesa 1174. Negara pulang putih. 1174. Okay guys, alhamdulillah dah siap. Nanti pergi basuh. Lepas tu kita polish, bagi dia handsome. Ha.
Aduh dah cantik. Apa tu bang? Sign eh? Lain macam mana sign. Itu dia nombor plate baru untuk depan. So yang petak tu habis, buat sementara ni ada yang ni, yang cutting spender ni, tapi tak apa, nanti akan potong. So itu dia BQB1174 font standard eh. Kita punya engineer hari ni Mr. Panjang. So okey lah, selesai urusan saya di kedai motor TK. Sekarang ni saya nak balik. Jom. Assalamualaikum.